Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dari acara Mobile Congress 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada General Mobile GM 8 Go iaitu peranti Android Oreo Go Edition dengan skrin 5.5 inci. Ia membawakan spesifikasi asas seperti penggunaan chip 4 teras MediaTek MT6739, memori 1GB RAM dan bateri berkapasiti 3500mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan plastik dengan kemasan seumpama kulit bersama peletakan kamera dan pengimbas jari di bahagian belakang. Di bahagian kanan peranti menawarkan butang kuasa selain membawakan butang pelarasan suara pada bahagian kiri. Ia juga membawakan earphone jack di bahagian bawah bersama sambungan micro USB yang turut ditempatkan pada bahagian ini. Bergerak ke bahagian hadapan, ia membawakan skrin bingkai nipis 18:9 pada saiz 55 inci. Ia juga menawarkan resolusi HD Plus yang dilihat sesuai untuk kegunaan harian. Dari segi sistem, ia didatangkan dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo Go Edition yang dioptimasikan untuk peranti dengan spesifikasi rendah. Ia membawakan sejumlah aplikasi Google dengan saiz yang lebih kecil di samping menawarkan pengoperasian yang lebih pantas berbanding penggunaan aplikasi versi biasa. Dari segi kamera, ia membawakan kamera utama 13MP dengan sokongan pencahayaan LED flash. Kamera hadapannya pula menampilkan kamera 5MP yang dilihat memadai untuk perkongsian selfie di media sosial. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti yang besar untuk peranti Android Go iaitu 3500mAh yang mana dijangka akan memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam. Untuk jualan, General Mobile GM 8 Go dijangka akan ditawarkan pada suku kedua tahun ini pada harga €90 atau sekitar RM478, namun jualannya untuk pasaran tempatan masih lagi tidak diketahui. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk pandang pertama General Mobile GM 8 Go. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.